itu khusus untuk tambang-tambang. Saya sudah perintahkan juga untuk semua yang penambangan eksplorasi yang ada di wilayah Indonesia Tenggara yang tanpa izin. Ada dua pejabat PPNS, pejabat penyidik, pegawai negeri sipil, saya sudah perintahkan untuk membuat tersangkakan semua orang-orang yang melakukan eksplorasi, eksploitasi tanpa izin di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan kita sudah koordinasikan dengan Pak Kapolres, kepolisian akan membackup penuh semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup. Tidak bisa ditawar-tawar, harus dikeluarkan semua, karena cadangan itu adalah cadangan anak cucu Minahasa Tenggara, bukan cadangan buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hanya mengurus keuntungan, merusak lingkungan, dan meninggalkan lingkungan yang membahayakan masyarakat Minahasa Tenggara. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Musrembang perubahan rencana pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ini berjalan dengan baik selama 2 hari, dan dengan memanjatkan kepada Tuhan saya membuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum.